tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polres Metro Jakarta Timur terus melacak keberadaan pelaku yang melakukan penganiayaan sehingga dua anggota polisi meninggal dan satu luka berat kejadian di Berlin secara konsisten dan terus-menerus. Pada hari Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2016, tim bisa melacak salah satu tersangka yang berinisial R keberadaannya, yaitu di wilayah Johar Baru. Kemudian saya mengambil alih untuk memimpin penangkapan terhadap saudara R. Masuk ke mobil, kan nggak bisa mobil. Keras bisa. Sini aku kan, sana teman semua, aku tahu. Jangan dulu, kepung dulu. Begitu tim bergerak ke TKP, kemudian tim mau menangkap tidak bisa karena ada perlawanan dari saudara R. Pemberian kepada pelaku yang bernama Rico, diminta Anda menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Kita pastikan masyarakat aman dulu. Sudah ada Bu ya, aman Bu ya. Mana? Pusat kosong, pusat satu. Sekali lagi sampaikan anggota, tidak ada tembakan gas air mata, tembakan laras tajam. Ya tentunya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Karena itu di pemukiman yang cukup padat. Yang pertama adalah memastikan warga agar menjauhi lokasi penggerebekan. Saya sudah lapor Pak Kapolda bahwa ada perlawanan dengan menggunakan senjata api. Sehingga saya perlukan BRIMOB. Setelah masyarakat sudah terevakuasi jauh dari lokasi penembakan, anggota sudah kami pastikan aman, tersangka sudah tidak mau menyerahkan diri dengan gas air mata, maka langsung BRIMOB saya perintahkan untuk masuk untuk melakukan tindakan represif. Begitu beliau masuk, masih ada perlawanan, kemudian dilumpuhkan. Dilakukan penembakan, sehingga kena dada dan kakinya, dan tersangka R meninggal dunia. Kita saat melakukan penangkapan, sudah melakukan koordinasi dengan RT/RW setempat. Ternyata saudara R tidak mau menyerah, bahkan melakukan perlawanan dengan senjata api. Sehingga tadi terjadi tembak-menembak dengan anggota kita. Setelah kita berikan peringatan sekali, dua kali, tiga kali, dan juga tidak menyerah, akhirnya kita lakukan penyergapan. Sehingga saya dengar dari dalam kondisi tersangka saat ini meninggal dunia, dan terus tidak pernah berhenti. Kita lakukan terus operasi hingga bersih, narkoba dari wilayah Jakarta Pusat, dan Jakarta Pusat.